Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD Piani bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kecamatan Piani menggelar bimbingan teknis bagi kader-kader PKK desa sekecamatan Piani. Acara bimtek yang digelar di Pendopo Galuh Bastari Rantau Baru ini setidaknya diikuti sebanyak 151 orang peserta perwakilan dari 8 desa di wilayah kecamatan setempat. Kegiatan bimtek yang turut dihadiri langsung oleh penjabat ketua TP PKK Kabupaten Tapin ini bertujuan untuk memperkuat peran kader PKK dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat di desa-desa. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai upaya mengembangkan SDM para kader agar lebih terampil dan bersemangat dalam menjalankan tugas, sehingga hal demikian juga bisa berdampak terhadap pengendalian dan penurunan angka stunting di Kecamatan Piani. Bimtek hari ini dari Piani terdiri dari 8 desa. Ada berapa jumlahnya, Pak? Jumlah peserta 151 orang. Ya, tujuan khusus dari diadakannya bimtek hari ini ada apa nih, Pak? Ya, pertama untuk meningkatkan kapasitas para ibu-ibu PKK dengan harapan artinya supaya bisa mengemban tugas ibu PKK di desa masing-masing supaya lebih maju lagi. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Ari Wijaya selaku Camat Piani menyampaikan kegiatan bimtek ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan pengalaman nyata kepada para peserta sehingga kedepannya program kerja yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lebih efektif serta terencana dengan lebih baik lagi guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam menanggulangi kasus stunting pada anak di Kecamatan Piani. Di pelaksanaan bimtek ini untuk potensi stunting di Kecamatan diharapkan lebih efektif, lebih baik lagi sehingga bisa menekan stunting di Kecamatan Piani. Ya, Pak, harapannya, Pak, untuk para peserta yang sudah mengikuti bimtek hari ini, Pak. Harapannya tentu mungkin tidak semua bisa mengikuti bimtek yang ada di desa. Namun dari peserta ini kan sudah mewakili semua desa yang ada di Kecamatan. Dari yang peserta ini harapannya bisa menyimak dengan baik mengikuti bimtek sehingga bisa mengaplikasikan nantinya di desa masing-masing. Dengan adanya bimtek ini, maka diharapkan kader PKK di Kecamatan Piani dapat lebih siap dan mampu menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas-tugas mereka, serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa. Harapan kami semoga dalam acara ini semua anggota TPKK PKK walaupun desa wisma semoga dapat mencerna dan memberikan pengetahuan yang luas tentang PKK, yaitu pengetahuan tentang PKK 1, 3, 2, 3, dan 4. Kan ada dari keagamaan, pendidikan, kesehatan. Arif, Tapin TV.